Cara berjalan Putri Chandrawati saat diam-diam memasuki Bareskrim Polri pada 26 Agustus 2022 kini menjadi sorotan. Putri Chandrawati, istri Irjen Verdi Sambo, diperiksa atas kasus pembunuhan Brigadir J alias Nopriansyah Yosua Huta Barat. Penampilan Putri Chandrawati saat muncul di hadapan publik pun menuai beragam reaksi. Ibu anak empat itu dinilai tidak dalam kondisi yang sedang sakit saat mendatangi kantor polisi. Namun yang menjadi pertanyaan, mengapa ada seorang wanita yang memapah Putri Chandrawati saat memasuki ruang pemeriksaan. Hal itu pun disampaikan oleh ahli mikro ekspresi Monica Kumalasari saat mengamati video Putri Chandrawati. Ia menyoroti cara berjalan Putri dan respon orang-orang yang ada di sekitarnya. Selain terlihat berusaha melindungi, orang-orang di sekitarnya itu juga membuat strategi agar Putri lolos dari kejaran media yang sedang menunggunya. Itu terlihat dari adanya dua mobil yang dibawa pihak Putri ke Bareskrim Polri. Dilansir dari tribunnewsmaker.com, Monica Kumalasari mengatakan, awalnya jika dilihat pada video, tak ada yang mengira bahwa sosok berbaju hitam itu adalah Putri Chandrawati. Kalau kita lihat ketika beliau datang nih, kita juga nggak menduga kalau ini Ibu PC, kata Monica Kumalasari dilansir dari YouTube TV One pada Sabtu. Ia juga lalu menyoroti soal wanita yang kemudian langsung menghampiri Putri Chandrawati. Kemudian ketika turun dari mobil sendiri, ada sang ibu yang mendekati pakai baju putih, jelasnya. Monica juga heran kenapa Putri dipapah saat memasuki ruang pemeriksaan. Kemudian ketika berjalan, padahal menurut saya temponya juga tidak seperti orang sakit, tapi kenapa harus dipapah, ujarnya. Ia pun menganalisis gerakan tersebut sebagai bentuk perlindungan. Ini adalah mengkondisikan bahwa kamu butuh perlindungan, Ibu. Baik itu karena sakit atau perlindungan secara mental, walaupun dikatakan dalam kondisi sehat, jelasnya. Ia menjelaskan bahwa hal seperti ini merupakan bahasa nonverbal yang harus diamati. Ada apa dengan lingkungan sekitarnya? Seperti apa persepsi lingkungan di sekitarnya memandang Ibu PC ini sendiri, kata dia. Dan kita lihat di sini bahwa beliau dikondisikan sebagai perlu bantuan lah kalau dibapak. Harusnya bisa berjalan sendiri, ada pengawalan, tapi tidak dengan bahasa nonverbal seperti ini, tambahnya. Sebelumnya Putri Chandrawati memprank wartawan saat tiba di Bareskrim Polri. Hal itu dikarenakan Putri Chandrawati berpenampilan tak biasa saat tiba di Bareskrim Polri. Ia dijadwalkan diperiksa pada pukul 10 waktu Indonesia Barat, namun hingga siang hari tidak terlihat batang hidungnya muncul. Kemudian mobil Putri Chandrawati berplat B1284IR yang tiba di Bareskrim Polri datang langsung dikejar wartawan. Namun di dalam mobil Toyota berwarna hitam itu tidak terdapat sosok Putri Chandrawati. Diduga mobil itu sengaja disiapkan oleh tim Putri Chandrawati untuk mengecoh wartawan. Sisi lain, Putri Chandrawati sudah masuk lewat pintu lainnya dan tengah diperiksa oleh penyidik. Ia terekam memasuki Bareskrim Polri lewat pintu belakang dengan tergesa-gesa. Penampilannya juga tampak berbeda karena mengenakan pakaian serba hitam dan kerudung hitam. Saat tersorot kamera, ia pun bungkam sambil terus tertunduk. Untuk diketahui, ini merupakan pertama kalinya Putri Chandrawati diperiksa sebagai tersangka pembunuhan terhadap Brigadir. Oke teman-teman, itu sedikit berita dari channel Vlog Berita. Sampai ketemu lagi di berita-berita selengkapnya. Assalamualaikum, bye-bye.